Hai guys, sepertinya kita masih belum move on nih dari euforia penampilan Putri Aryani di panggung semifinal AGT yang sangat stunning, menakjubkan itu. Ada saja hal-hal menarik yang layak dikuliti dan dikupas habis. Salah satunya, info dari Terry Crews bahwa vote pada semifinal minggu ketiga saat Putri tampil merupakan vote paling terbanyak di sepanjang season America's Got Talent. Seperti kita tahu bahwa AGT saat ini sudah memasuki season yang ke-18, dan sepanjang sejarah penyelenggaraan ajang ini, malam live show di saat Putri dan 10 kontestan lainnya tampil di panggung semifinals, itulah vote paling terbanyak. Now Heidi, listen, last night we've had the most votes that we've had all season. Why? Most votes that we've had all season. Why? Most votes that we've had all season. Why do you think that is? Mendengar hal ini, saya langsung terhenyak. Apakah betul ini murni hasil pilihan Amerika? Karena penampilan seluruh kontestan yang maksimal seperti kata Heidi Klum? Atau, saya lalu cek channel YouTube-nya AGT dan perbandingkan viewers-nya Putri Aryani dengan kontestan lainnya. Di babak audition dapat viewers 52 juta, sementara kontestan lain paling tinggi nggak sampai 10 juta. Itu pun dipegang oleh Cakra Khan yang merupakan kontestan dari Indonesia. Sementara di babak semifinals, viewers Putri Aryani sudah mencapai 7,2 juta, sementara kontestan lainnya paling tingginya baru mencapai 1 jutaan viewers, yaitu yang dari Prancis, Mormoison. Karena penasaran, saya cek ruang komentarnya dan ternyata dibanjiri sama warga plus 62. Karena the power of netizen Indonesia lo bikin video Putri kemarin trending juga, dan Putri minta ditrendingin lagi. Dan hal ini juga diakui oleh Putri Aryani sendiri yang yakin bahwa trendingnya videonya di AGT adalah karena semangat juang 45 dari netizen plus 62. Hai, sambil terus tersenyum dan manggut-manggut karena nggak habis pikir soal semangat patriotisme netizen 62, saya lalu teringat kalau sebulan lalu pernah bahas juga hal ini di channel saya yang lain, Edit Trip. Ini dia cuplikannya. Menurut hasil survei, netizen Indonesia merupakan netizen teraktif di dunia. Karenanya ketika netizen Indonesia sudah mendukung seseorang, netizen Indonesia dapat mempopulerkannya hanya dalam sekejap saja, apalagi kalau hal ini berhubungan dengan patriotisme nasionality. Hal ini sudah dibuktikan ketika kemunculan skit Rihanna di ajang bergensi America's Got Talent beberapa musim yang lalu. Views Rihanna langsung naik signifikan, jauh meninggalkan views kontestan-kontestan lainnya. Bahkan di sepanjang sejarah America's Got Talent, skit Rihanna yang sudah 4 tahun diupload di channel resminya America's Got Talent, Rihanna masih menempati urutan kedua terpopuler dengan jumlah views sebanyak 89 juta. Kalah selangkah dengan jumlah views yang menempati urutan pertama, yaitu Kenichi Ebina dari Jepang yang sudah 10 tahun tayang di channelnya AGT. Kekompakan netizen Indonesia kembali tertantang saat kemunculan Putri Aryani di ajang pencarian bakat America's Got Talent 2023. Euforia akan kebanggaan nasionaliti atas keberhasilan Putri Aryani mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell, juri terkiler di America's Got Talent, mengundang netizen Indonesia untuk menyerbu akunnya Simon Cowell, mengucapkan terima kasih,
dan tentu saja tidak melewatkan untuk menaikkan views-nya Putri Aryani di channel AGT, sehingga hanya dalam satu bulan saja sejak diupload, views Putri Aryani di channel YouTube AGT sudah mencapai 45 juta views. Itulah kekuatan The Power of Netizen plus 62. Viewers video Putri berhasil dibuat jauh meninggalkan viewers video kontestan-kontestan lainnya. Dan faktanya, hasil vote pada semifinal kemarin juga tiba-tiba membludak signifikan. Last night we've had the most votes that we've had all season. So, kira-kira vote terbanyak yang sangat signifikan tersebut sumbelnya berasal dari mana ya guys? Persentase yang ikut berpartisipasi menyumbangkan vote tiba-tiba meloncat drastis dan 50%-nya buat Putri Aryani. Wow. Sudah seantusias itukah masyarakat Amerika untuk ikut aktif memberikan vote di ajang AGT ini gara-gara kehadiran Putri Aryani di ajang pencarian bakat tersebut, atau adakah penyumbang vote siluman? Apa ada yang sepemikiran dengan gua? Yang jelasnya guys, netizen Indonesia yang stay di wilayah Indonesia ini pastinya tidak bisa ngevote. Putri Aryani juga mengetahui hal ini, makanya dari netizen Indonesia, Putri hanya mengharapkan dukungan doa dan dukungan mentrendingkan video performance-nya di YouTube-nya AGT. Kalau vote, unfortunately cuma bisa untuk Amerika aja. Jadi untuk warga Indonesia yang di Amerika, untuk masyarakat Amerika, pokoknya bisanya cuma di Amerika. Tapi kalau untuk teman-teman di Indonesia, bisa dukung Putri dan selalu mendoakan Putri dan buat video Putri jadi trending. Iya. Secara resminya memang netizen plus 62 tidak bisa ngevote. Tapi apa yang tidak bisa sama netizen plus 62 yang terkenal sangat kreatif dan lumayan barbar itu? Beberapa waktu lalu sebelum jadwal semifinal seminggu ketiga di mana Putri akan perform, saya sempat baca diskusi-diskusi warga 62 yang membahas soal VPN di berbagai platform media sosial. Gua curiga jangan-jangan lonjakan yang signifikan kemarin merupakan bukti barbarnya netizen kita yang tiba-tiba sangat kreatif membobol AGT pakai senjata VPN. Tapi apa mungkin ya? Soalnya saya sendiri sudah beberapa kali lo coba pakai VPN tapi tetap gak bisa. Lokasi Anda tidak support katanya. Padahal sudah saya set ke lokasi USA. Memang dari beberapa sumber yang saya dengar, ada beberapa netizen yang mengaku sudah berhasil vote tapi pakai VPN berbayar. Bahkan ada beberapa konten kreator yang bela-belain buatkan tutorial cara ngevote pakai VPN gratisan ini. Wih, netizen kita memang benar-benar kreatif banget ya guys. Kalau udah bicara soal overproud dan heroik patriotisme akan tanah air, maka Indonesia Raya lah yang akan menjadi juaranya. Hal ini bisa dibuktikan lewat viewers Putri Aryani yang cepat meroket di channel YouTube-nya AGT. Seandainya saja masyarakat India yang jumlah penduduknya sudah mencapai miliaran itu bisa seaktif dan sekreatif netizen 62, pasti jagoan mereka tempo hari, Warrior Squad, tidak akan pulang ke rumah, akan terus lanjut ke babak grand final. Bicara soal semangat patriotisme mendukung Putri Aryani, bukan hanya di dunia jagat maya saja ternyata guys. Tetapi dari info channelnya Ana LA yang ikutan nonton langsung acara live-nya, silakan kunjungi channelnya ya, link ada di deskripsi. Ternyata warga Indonesia yang stay di Amerika pun luar biasa semangatnya mendukung Putri. Penonton di studio 90%-nya dipenuhi oleh diaspora Indonesia, guys. Benar-benar 90% kali ya, guys. Orang Indonesia. Enggak kelihatan aja loh. Parah sih. Tapi ini so far seru banget. Putri Aryani memang benar-benar duta pemersatu bangsa. Berhasil menggelitik
dan membangunkan rasa kebanggaan akan nasionalis kita. By the way, melihat hebohnya masyarakat kita yang berbondong-bondong menyerbu Pasadena tempat pelaksanaan semifinal AGT, saya lalu berpikir, kalau bukan kerjaannya senjata VPN netizen yang stay di Indonesia, jangan-jangan ini kerjaannya masyarakat kita di sana yang berjuang mati-matian galang vote buat Putri. Wow, thank you banget lah buat mereka ya guys, yang sudah sampai segitunya support Putri Aryani, penyanyi kebanggaan kita. Saya sampai angkat topik ini loh guys untuk dibahas, ya karena angka vote-nya yang pecahkan rekor itu loh guys. Kalau viewersnya YouTube di channelnya AGT, jelas-jelas sangat nyata kalau itu berkat gencarnya jari-jemari mayoritas dari netizen kita yang rajin tongkrongi channel YouTube-nya AGT. Terus, hasil vote yang tiba-tiba di luar hasil normal sepanjang sejarah AGT itu, dari mana sumbernya coba? Atau kita iakan saja seperti yang disampaikan Heidi Klum, itu karena para kontestan telah tampil maksimal sampai 1000%. Yakin guys? Tapi kalau memang VPN ternyata punya andil di hasil vote kemarin, maka sepertinya gak perlu lagi dikhawatirkan perjalanan jagoan kita di grand final nanti. Walaupun ada Lavender dan Cancelo yang akan didukung habis-habisan oleh warga Amerika, namun dengan kualitasnya Putri Aryani yang tentunya bisa memikat sebagian hati pemirsa TV Amerika yang masih mengedepankan kualitas saat memilih, ada backup suara dari netizen plus 62 yang akan menyerang AGT pakai senjata VPN. Hati ini kok sedikit jadi lega ya. Tapi ini hanya kecurigaan admin semata ya guys, belum juga tentu kebenarannya. Tapi walaupun demikian, untuk saat ini admin sangat yakin 1000% kalau Putri Aryani yang akan menjadi the winner AGT 2023. Bagaimana menurut Anda? Kira-kira sumber vote kemarin yang tiba-tiba meledak asalnya dari mana? Nih admin kasih 3 opsi. 1, murni dari pemirsa TV Amerika karena memang puas dengan performance 11 kontestan seperti kata Heidi Klum. Kalau Anda setuju opsi yang ini, tolong dijelaskan guys pakai logika, kenapa jumlah yang ikut vote tiba-tiba bisa melonjak drastis dibanding vote-vote lainnya sepanjang sejarah AGT. Opsi kedua, murni pemirsa TV Amerika ditambah usaha keras warga diaspora 62 yang tinggal di Amerika dalam menggalang suara buat Putri. Dan opsi yang terakhir, itu berkat serangan barbar plus 62 pakai senjata VPN. Silakan tulis di ruang komentar ya guys. Thank you for watching. Mari terus mengawal perjuangan Putri Aryani hingga menjadi the winner America's Got Talent. Stay tuned.